16 Oktober, setelah lebih kurang 8 hari setelah kejadian, telah berjaya menangkap 3 suspek yang terlibat dalam kes tersebut. Suspek-suspek ini antara umurnya 31 ke 42 tahun. So, daripada situ, apabila telah buat interogasi terhadap soal siasat terhadap suspek-suspek tersebut, kita telah dapat merampas beberapa jenis telefon, wang tunai sebanyak 1.03 juta dan juga beberapa ketulan emas, gold bar dan barangan kemas. Dan juga kami telah merampas kereta suspek yang mana hasil daripada rompakan tadi, dia bayar kereta dia tunai habis. So, dia bayar, jadi kami rampas kereta tu, ya. So, tiga-tiga suspek tersebut, as you, saya bagi tahu tadi, umur muda lagi, 31 ke 42, tidak ada rekod jenayah, ya. Dan mereka ni masih dalam tahanan riman sekarang, sehingga 22 April Oktober. Bila kami membuat penyiasatan, didapati suspek telah mengikuti dan mengetahui akan wang itu, dia telah buat observation sebelum itu. Itu yang kena. Ya, so nasihat saya pada majikan-majikan, buat jalanlah lain setiap hari supaya tidak kena. Ini satu pengajaran kepada majikan-majikan yang berurusan dengan wang tunai yang banyak pada suatu masa. Lepas satu lelaki Cina, dia mengatakan dia telah disamun oleh lebih pada 2 orang semasa dia membawa wang tunai sebanyak 1.6 juta di satu parking lot pusat membeli belah di daerah di Kepong, Kuala Lumpur. So, lelaki ni bekerja dengan majikan dia. Majikan dia adalah membuat perniagaan di mana Bitcoin, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan nak cashkan Bitcoin, so that company will cash it for you and give you cash. So, at a matter of time, dia bawa 1.6 juta. Ya, di situ, di parking lot, dia pun telah disamun. Dia bawa wang tu dalam beg plastik hitam yang berisi wang tunai, beg plastik yang sampah tu. Tak habis tu. So, datang 2 orang, terus tumbuk uang dia, spray mata dia dan membawa larilah beg hitam tadi. Dan suspek telah menggunakan satu kereta Mayuri.